Semuanya bagaimana kabarnya? Kali ini gue akan membuatkan tutorial yaitu bagaimana cara membuat video menghilang. Contohnya seperti ini. Lalu muncul lagi seperti ini. Hanya menggunakan aplikasi CapCut saja, kalian bisa memaksimalkan video ini. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip, oke? Oke, sekarang kita langsung buka aja aplikasi CapCutnya. Kalau kalian belum ada videonya, kalian langsung ke proyek baru aja, lalu pilih video yang kalian mau edit. Berhubung gue sudah ada, jadi gue klik aja yang ini langsung ya. Nah, seperti ini. Lalu kita geser-geser dulu. Kita ambil bagian yang mau pengen kita hilangkan, misalnya seperti ini. Nah, pas bagian adegan seperti ini, kalian klik videonya di sini, timeline-nya ini, lalu klik bagi. Lalu kalian pilih transisinya, kalian klik kotak ini. Pilih transisinya, yaitu transisi campur. Kita klik yang campur ini. Nah, untuk ini ya, durasinya kalian bisa sesuaikan saja di sini. Oke, jika sudah kita centang atau checklist bagian kanan bawah. Nah, usahakan backgroundnya itu belakangnya kosong. Nanti kita bakal kabur seperti ini ya, bukan kabur apa ya, menghindar dari kamera seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Nah, menghindar dari kamera seperti ini ya. Oke, kita bakal ambil itu bagian kosong yang ini. Sekarang kita langsung aja kita potong bagian ininya. Pas sudah nggak ada orangnya, kita klik lagi yang ini. Kita bagi, lalu kita buang yang ini. Kita klik yang bagian ininya, lalu kita hapus. Dan kita coba ya. Ini karena background sudah kosong, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi seolah-olah menghilang ya. Kalau korupsi nggak bisa dihilangin di Indonesia, sorry. Oke, langsung aja kita kita bagi lagi, sesuaikan aja mau berapa durasinya gitu. Kalau mau lamain lamain, kalau sebentar sebentar. Kita klik lagi bagi ini, kita klik bagi, lalu kita geser ke kanan lagi, kita pas posisikan adegannya pas lagi seperti ini. Nah, set. Oke, kita klik lagi, sorry. Kita klik bagi lagi, lalu kita klik bagian ini yang enggak pentingnya kita buang ya, kita hapus. Nah, lalu di bagian transisinya kita tambahkan lagi, kita pilih yang campur lagi, lalu kita klik centang bagian kanan bawah ini. Nah, kita coba dulu. Lalu muncul lagi. Nah, segitulah kira-kira. Kalian bisa tambahkan efeknya, efek transisi atau audio sound efeknya untuk menghilang. Kalian bisa cari sendiri saja. Dan pokoknya intinya cara tutorialnya, pokoknya tutorialnya intinya lah seperti itu ya. Jadi tutorial itu sangat simple dan gampang banget di aplikasi CapCut ini. Kita coba. Nah, jika sudah kita langsung ekspor saja. Klik yang ini, lalu pilih ini, tingkat mikanya kita ke 60 kan. Lalu resolusi videonya kalian, ya terserah kalian sih. Gue sih di 720p aja. Lalu kita ekspor. Tunggu sampai selesai. Dan segitu aja untuk tutorial video ini kali. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Oke, sekali lagi thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Gua pamit and ciao. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.